Ini Jazz RS CVT 2010 ini 125. 125. Matic 2009 masih ini mewah 125. Oke. OTR 125 Bang Imam, 2017 CP5. CP5. DP-nya cukup di 5 juta aja. Angsuran 2,750. Siap. 2750. 5 tahun. Tapi usahain ya, DP-nya kalau bisa di 10 juta. Iya. Gitu. Kalau DP 10 juta prosesnya. Iya, DP 10 juta itu angsurannya cuma 2,550. Nah, itu menarik ya, turunnya. Iya. Lumayan. Lumayan kan? Angsurannya 6 tahunnya cuma 2,6. 6 tahun. Iya. Mendingan ambil yang 5 tahun lebih murah. 2,850. Ya. Itu aja. Itu aja 2,850 aja. 2,850. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Main lagi Team kita Channel. Ke Tira Auto. Tira Auto. Tempatnya mobil second berkualitas. Mantap. Bagaimana berkualitasnya kok? Kan berkualitas pasti nih. Tidak bekas tabrak. Oh, itu siap. Pasti tidak bekas banjir. Pasti. Garansi 1 bulan pertama pemakaian konsumen, jangan sampai baru pakai mobil. Oke. Ada dandan, ada jajan, uang keluar lagi, waktu tersita lagi. Siap. Jadi nggak lagi teman-teman seperti kekhawatiran beli mobil second. Ya. Takutnya lagi ada apa-apa gitu ya. Di Tira Auto beli mobil nggak ada gitu-gitu. Siap. Beli ada mobil apa-apa tanpa worry aja ke ya? Kita. Oke. Jadi all risk 1 bulan pertama. Bulan pertama. 1 tahun pertama. Oke. Transmisi dan mesin garansi juga. Oke. Terus untuk melayani teman-teman semua. Untuk melayani teman-teman semua, saya punya call center 24 jam. Kalau ada sesuatu apapun ada terjadi apapun pada mobilnya. Contohnya hal kecil seperti ban bocor, aki tekor, bensin habis. Iya. Itu semuanya telepon aja. Siap. Dibantuin. Bahkan butuh mekanik. Atau bahkan derek. Butuh derek, towing. Telepon aja ke call center. Gratis. Gratis. Kalau misalkan kayak gini nih, kunci mobil ketinggalan dalam mobil, yeah, ngebukanya repot. Telepon call center kita aja. Yeah. Tira Auto udah sediain call center 24 jam. Khusus konsumen Tira Auto aja. Siap. Jadi dimanapun berada, selama masih di Indonesia, ya, yeah, aman. Aman. Jadi teman-teman yang baru beli mobil bekas, biasanya beli mobil baru, takut dong beli mobil second nanti kayak gimana? Cerita-cerita orang-orang lain memang banyak. Oke. Okay. Tapi nggak ada cerita macam-macam di Tira Auto. Garansi. Itu. Ya. Katanya di mobil second bunganya nggak bisa bersaing sama mobil baru. Bener saya gak? Kasih bunga 6% 5 tahun. Oke. Okay. Bahkan 4,5% ya. Datanya kalau satu tapi ya. Wah, okay. Itu tuh syaratnya itu. 4,5% kita kasih. Siap, luar biasa. Datang aja, nanti pilih-pilih ya mobilnya. Langsung ke unit pertama. Yang mana dulu nih? Yang ngono sendirian. Mobilio boleh. Oke. Ini yang pada baru-baru masuk nih, Mobilio ini RS CVT. Ini baru masukin ya? Iya. Ini bagus. Mobilio RS CVT 2014, kilometer 90.000. Okay. Tangan pertama dari baru, ini cuma tinggal dicuci poles aja. Ini bagus banget. Bagus banget. Baru masuknya aja begini ya? Iya. Siap. Ini buat teman-teman saya kasih 140 aja OTR-nya. DP-nya cukup di angka 20 juta, angsurannya murah, 3,7 dapat RS. RS? 3,7. Oke loh. Mesinnya terbesar di kelasnya. Sampai tenaga, sekarang sih belum ada lawan tenaga ya. Tenaga terbesar di kelasnya. Iya. 118 itu. PS. Yang ini 18 ya? 18. Oke. Okay. Jazz 120. Yap. Ini nah, 120. City 120. Mesinnya sama sama City. Sekarang 121. Sekarang? Ya. Nambah satu. Ini lumayan. RS CVT 2017 kilometer 120.000. Oke, ini tangan bagus pertama banget dari baru, OTR-nya 185 juta aja. Sama kayak yang hitam berarti. Iya. Ini buat teman-teman angsuran 5,5 juta angsurannya. DP-nya 5,5, DP-nya 15 juta. Siap, DP 14 angsuran 5,5. DP 30 di bawah 5. Pasti. City-nya cakep ya? Bagus tempoknya banget. Antara hitam dan putih, saya bagus juga putih ya. Iya. Kameramen dari kemarin udah kode-kode aja. Nggak apa-apa kita kasih harga bagus buat kameramen. Senyum-senyum aja dia. Emang pengennya ini emang? Ya. Ini Pajero Sport Dakar. Nah. Pajero Sport Dakar 2015, pajaknya panjang. 2015? Ini STNK-nya nama nenek saya. Oh. Nenek. Jadi yang akan saya standarin pelek. Udah sih, sama gini-gini aja nih saya lepas
Dilepas ya? Iya, ini saya lepas. Stiker? Stiker standar. Siap. Saya jadi lepas sesuai request ya. Kalau mau dilepas lepas, kalau enggak. Enggak lah, saya lepas aja. Oh, dilepas aja kok. Siap. Lepas aja. Jadi velgnya akan kembali ke original lagi. Siap. Ini bagus banget mobilnya. 2015. Saya juga pengen. Boleh ya? Iya. Boleh. Berapa? 290 aja. Seharga Avanza. 290. Avanza Matic. Niknya ini 2015 ya. Dakar VGT yang termuda. Oke. Dakar VGT termuda. Sekarang udah nggak VGT lagi kan? Udah nggak VGT lagi. Siap. Ini Pajero Dakar DP-nya cukup di angka 40 juta. Angsurannya murah. 7,7 aja 5 tahun. 5 tahun. Dapat Pajero Dakar 7,7. Diesel. Biosolar. Dakar biosolar. Lihat dong tuh black room-nya cakep kan? Kerjaan siapa? Aceng. Aceng yang mau black room nanti komen aja. Dikasih harga bagus, Aceng kerjaannya rapi. Ini harganya juga murah. Nih. Ini udah stiker semua. Ini juga sama nih. Iya. Kerjaan siapa? Aceng. Aceng. Harus endorse nih ke kita nih. Enggak apa-apa, kita bantuin Aceng. Bang Aceng itu tadinya dia kerja di cutting stiker. Sekarang dia wirausaha sendiri kan. Iya, bagus itu. Mobil Bang Imam full semua di black room. Iya. Bagus kan jadi? Black room, kalau yang di depan itu black glossy. Samping black doff. Jadi black variatif kok. Iya. Atasnya juga udah jadi kayak itu. Jadi kayak N7X ya. Puas. Nanti kalau yang mau black room, mau duduk manis di rumah, mobilnya di rumah, Acengnya datang, komen aja. Nanti kita kasih nomor handphonenya Aceng. Siap. Kita bantuin Ceng jualan stiker Ceng. Siap. Dan murah, satu body cuma 750 ribu. Murah. Bilang aja nanti kalau dimahalin konsumen Tira Auto. Oke kok. Ini Alphard SAT 2012. Ini SAT. Yang udah, iya SAT. Yang udah ada, jadi interiornya dengan konsep warna hitam ya. Oke, udah. Kalau GATPM dari itu kan agak coklat-coklat, kalau ini hitam-hitam. Kayak lebih Fire. Sport ya, lebih sport ya. Iya, joknya juga hitam. Dia udah ada tambahan dari G itu, pintu belakang electric tailgate. Oh. Double sunroof juga sama. Memory seat juga sama. Sama. Kalau gigi mundur, spionnya turun juga. Oh, jadi otomatis speknya ya? Udah, speknya udah. Di atas G. Di atas GATPM. Di atas G. Untuk harga ini 310 juta aja. Siap, harga Veloz. Harga Veloz. Siap. Alphard ini Alphard saya kasih DP-nya cukup di angka 40 juta. Oke. Bentar. Angsurannya 40 juta angsurannya. Aduh, adem nih. Kenapa ketumpuk lagi sih ini catatannya? Bentar ya. Siap kok. Santai kok. Oke. 40 juta, angsurannya 8,2 juta. 8,2. 8,2. 5 tahun. 5 tahun. Menarik. Nah, pajaknya ini dia, murah. Ini pajaknya murah 5 jutaan. Oh, 5 jutaan ya? Ini velgnya tuh. Velg ori. Velg orinya Pajero. Siap. Wih, kira-kira nuruninnya soleh. Ini Yaris udah mau delivery. Ini Brio udah mau delivery. Ini udah laku dua-duanya. Udah laku, guys. Lihat dong kalau udah mau delivery, kincling. Mantap. Ini semut aja merosot ya. Semut merosot. Ono, ayo kita kontenin yuk. Ini Terios Adventure. Terios Adventure. Terus Adventure ya, bener ya? Ini ya ada body kit-nya gitu ya. Body kit. Ini Terios, Terios. Oke. 2014 nick-nya. Oke. 125 DP 10 juta. DP 10 juta angsuran 4,5. Matic. Yang ini tipe atas ya. X Adventure ya. X Adventure ya. Siap. Menarik. Tiga baris ya tapi aku ya ini ya. Tiga baris bawaan pabrik. Siap. Kita lanjut engkel. Kenapa kameramen ketawain kita? Ini tadi dia nongol pas banget bukan di depan. Jangan di-cut. Nah, ini mobil es krim. Ini Thermo King, boleh bawa es krim, boleh bawa daging. Dia boxnya suhunya bisa minus. Bisa minus. Mau bawa minus. Thermo King, Bro. Cakep ya, SV 400 Thermo King-nya fungsi normal. Siap. Mesinnya normal, kilometer 130.000, nick 2017, kir hidup pajak panjang. Siap.
Nah, ini Tier Auto tuh stikernya tuh. Wede. Ini 250 juta aja. 250 juta. Mobil cuan. Mobil cuan. Bisa kredit enggak ini kok? Kredit bisa dong. Bisa. Oke. Okay. Bisa. Engkel nanti telepon aja deh. Kayaknya nah. DP-nya 20 juta juga bisa deh. Ah, makin cuan dah. Bisa jadi duit. Yang penting jangan bawa orang ya. Ya. Gawat. Gawat. Ini Xenia, ini Avanza, ini Xenia 135. 135 tahun 2017 Matic tipe atas R. 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 Oke, R. Ya. Siap. Angsuran 3,7 juta, oh, DP-nya cukup di angka 15 juta, 3,7 DP 15. Masih kurang ya? Masih turun ya? Ya penting datang aja. Datang aja. Masih aja. Diturunin. Ini 1500 beneran nih? 1500. Oh. Ini tadi DP berapa? 15. 15. Ya sama deh, tapi ini angsurannya murah cuma 3,2. Nah. Tahun 2013 ini 13. Manual itu Matic. Siap. Avanza 1500. Ini dua-duanya masih belum dipoles nih, Bang Imam. Ini belum semua. Ya. Bagus loh. Jadi itu pemilihan kalau showroom bagus, milih mobilnya juga milih-milih. Enggak asal jebret-jebret aja ya. Iya dong. Nah, ini dandannya repot. Ini V-Matic 2009. Oke. Okay. Oh, 2009. V-Matic 2009 masih ini mewah 125. Oke. Okay. OTR 125, Bang Imam. Yo. Ini cukup DP-nya 15 juta, angsuran 3650. Oke, okay. Kilometer berapa kok? Ini 130 ribuan standar pakai di bawah rata-rata. SPNK-nya atas nama Koko Penpri. Wede, Koko. Mobilnya bagus loh. Bagus. Dalamnya bagus, rapi. Bagus. Ini lanjut lagi saya apa? Rapihin. Ya, pokoknya dalam-dalam apa rapi deh. Kinclong kalau keluar dari sini. Ya, ini bagus padahal ini. Ini udah laku, Bang Imam. Oh. Besok saya mau serah terima. Alhamdulillah. Ini udah laku. SE. SE yang beli ini bos Dimsum. Asik. Dari Cimanggis, Depok. Nah. Besok saya mau serah terima. Bos Dimsum. Bos Dimsum. Itu kan kadang banyak juga kalau penonton kita yang usaha ya. Tanpa ada slip gaji, gitu kan, usaha dagang. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Yang penting teman-teman datang aja ke sini. Yang penting. Tidak pernah berurusan fatal dengan leasing. Okay. Akan saya bantuin abis-abisan. Siap. Masalah aman, kol-kol dikit-dikit. Nggak apa-apalah. Itu teman-teman. Ya. Ini Brio RS CVT 2018. Brio kemarin saya ada 4 sisa ini, Dang. RS CVT 2018 warna 18. Hitam. Ini bagus loh. Ini pun lagi kita beres-beresin aja. Kemarin yang putih, kuning, abu-abu, sold. Udah laku. Yang silver depan itu juga udah laku yang tadi tuh. Yang ya. Ya. Ini Brio RS 2019 saya kasih 158 juta. CVT. CVT dong. Ya. RS tapi ya. Yang RS ya. Ini okay. Yang barunya ini 200 DP-nya, up. DP-nya ini 15 juta. Oke. Okay. 4,3 angsurannya. Dapat RS. RS. Tipe paling tinggi. Ya. Ini Jazz RS manual nih. Manual. Merah. Jazz RS. Ini juga saya cukup lama ya, manual emang harus ketemu sama penghobi. Betul. Wah, enak manual, tenaganya dengan tenaganya mesin segini. Tenaganya manual, tapi kalau saya buat pakai manual nggak mau. Sama. tapi ada juga loh, kemarin konsumen saya gua kalau nggak manual nggak mau pan, kata dia. Kebetulan ada kok, manual. Temen ada. Kita ada tuh manual. Siapa namanya? Yang biasa ngobrak-ngobrak-abrik. Oh, Iqbal ya? Inisialnya Iqbal. Iqbal, Bal, editin gua biar muka gua ganteng. Ini saya kasih 168 deh. Siap. 168. Wih, murah nih. Iya, DP-nya 20 juta, angsurannya okay. Cuma 4,3. Siap. 168 seharga Brio ya. Kita ke situ yuk, situ aja. Nih mobil yang baru pada datang nih, ada yang diperbaiki. Ah, ya, ini juga udah laku nih, Bang. Oh, ini udah laku. Ini harus udah laku. Ini belum rapi udah laku. Udah laku. Ini tapi mintanya ini kan akan dicetin apa semua. Siap. Ini. Ini masih bisa kita jual nih. Siap. Ini Ayla Ekmatic 2015. 2015 tuh lihat lempeng banget kan? Ekmatic 2015. Kemarin ini DP-an mobil R3 GX 2018. Oke, okay, tuker tambah. Nah, tuker tambah. Ini DP-nya cukup di 5 juta aja. Angsuran 2,750. Siap. 2,750. 5 tahun. Tapi usahain ya, DP-nya kalau bisa di 10 juta gitu. Iya. Kalau DP 10 juta prosesnya. Iya, DP 10 juta itu angsurannya cuma 2,550. Nah, itu menarik ya. Turun ya. Lumayan. Lumayan kan? Jadi teman-teman mau trade in bisa. Yang penting mobilnya masuk kualifikasi ya. Iya dong. Pokoknya. Cakep kan nih kalau kayak gini biar bagus. Tahun 2015. Iya, kalau mobilnya bagus mah kenapa enggak kan gitu.
Nih kita lanjut, punya ini ada dua mobil. Dua sahabat nih. Kakak ini yang akan saya mau cat, ada baret. Ini kayaknya udah beres dicat deh. Ini warnanya ini ada baret-baret gini nih. Ini kan soalan baru tuh. Iya. Soalan baru. Abu-abu ini. Abu-abu tua. Siap, abu-abu tai sapi. Wah, bulu monyet. Ini Expander Ultimate 2021. Oke. Pajaknya bulan 6 2025. Ya, panjang banget. Panjang ini bulan banget. 6 nih, belum. Jadi udah saya bayarin pajaknya. Oke. Ini DP-nya 20 juta. Angsurannya cukup di 5,5 juta aja. 5,5 DP cuma 20. Oke. Pak Jaro, proses perapihan. Pak Jaro Dakar Matic 2018. 2018. Pake 2019. Siap. Pajaknya bulan 2. 2 tahun panjang. Depan. Nopolnya udah enggak 3 angka lagi ya, Bang Imam ya. Bagus. Nopolnya akan jadi normal. Oke, berarti kalengnya baru ya? Iya, kalengnya baru. Oke. Ini yang sunroof. Sunroof. Terus yang jok kulit ya Dakar lah. Dakar. Tapi belum facelift nih. Iya. Lampunya masih di sini. Ini saya kasih 398. Mantap. 2018 pakai 2019. Di bawah 400. Ya. Dapat model baru. Oke. Pajero Sport. DP 25, angsurannya 10.200. 5 tahun DP 25. DP 25. Cepe 6 DP 7. Cepe. 7. Ya, kurang lebih segituan. Segitu. Ngobrol aja. Kita ke sana. Seberang. Udah jalan. Lanjut. Ini mobil baru masuk ya, Pak? Expander. Ya. Baru masuk. Benar-benar masih anget. Iya. Expander Ultimate. Lihat kondisinya. Ini body kit tambahan nih. Tambahan. Tapi bagus ya. Cakep ya. Bagus, bagus. Expander Ultimate 2018 40.000 kilo. Ah, 40.000. Low KM banget. Ini buat teman-teman saya kasih 190. Salah. Ini 215. 290. Ini Ultimate soalnya. Mantap itu. Langsung aja. Ini DP 20, angsurannya 5,5 juta. Siap. Tinggal Ultimate. Pilih, ada banyak Expander. Ada 4. Expander ada 4, datang aja. Lagi banyak loh Expander di sini. Banyak-banyak. Yang pada baru datang semua, yang tadi juga kan sebelumnya. Yang di sana, ya. Baru datang. Kita yuk, lanjut. Kita kasih urut satu lagi. Siap, sana no. Expander lagi kok. Expander ini yang 2019 pakai 2020. Siap, tapi modelnya sama nih. Iya, DP-nya 25, juga. Angsurannya 5,5. Oke, harganya mirip. Mirip-mirip lah. Mirip, tinggal pilih aja lah. Tinggal pilih. Siap, Matic semua. Matic semua. Kita lanjut. Ultimate semua. Ke sana, let's go. Di seberang. Ini Avanza G manual 2011. 2011 nih. CP5. CP5. CP5 G manual. Siap. Ini kemarin favorit, ini favorit nih. Ini engine check-nya nyala. Tapi saya lepas aki, pasang lagi, mati. Oh, biasanya kalau yang begini dia sensor O2-nya. Sensor oksigen. Enggak kebaca. Bukan, harus ganti. Oh, beli kurang lebih 500.000. Saya pastiin engine check-nya udah enggak nyala-nyala lagi. Tapi aman ini. Aman lah. Aman. Di sini mah enggak ada yang begitu-gitu. Ini buat kreditnya. DP 10 juta. Angsurannya 6 tahunnya cuma 2,6. 6 tahun? Iya. Mendingan ambil yang 5 tahun lebih murah. 2,8 50. Ya. Itu aja. Itu aja 2,850 aja. 2,850. Ini RAS TRD manual. Manual. 2020. Oke. Ini saya kasih 228. 228. 228 DP-nya 15 juta. Oke. 5,3 angsurannya. Siap. Dapat mobil 3 baris. Manual 3 baris. Ininya nah, kijang nih. Airbagnya ada 6 ini. Airbag 6. 6. Komplik. Ini kijang murah meriah nih, 75. Krista-krista. Krista bensin 2002. 2002. Krista bensin 2002. 2000cc. Ya. 75 juta cashnya. 75. Nego abis-abisan. Nego datang abis-abisan. Aja. Abis-abisan. Boleh. Abis-abisan. Tuh, clue-nya abis-abisan. Abis-abisan. Ini kebanyakan ori nih. Ban aja di peleknya nih. Peleknya ganti. Ganti ya. Kalia. Kalia. Kalia G manual 2017 CP5. CP5. DP-nya 10 juta. Oke, CP5 loh. DP 10 juta. Angsurannya 3.100 5 tahun. 5 tahun. Angsuran masih boleh nego. Boleh nego. Angsuran DP masih ini nego. Ini Chevrolet
Trek. Trek. 2017 pemakaian, 2018 KM 60.000 pajaknya panjang, kalengnya panjang. Siap. Berapa kok? 29 tuh ya. Kalengnya sampai 2029. Oke. Satu tangan dari baru loh ini. Ini udah komplit ya, 1400 turbo. LTZ turbo, LTZ. Dia ada sunroof panoramik. Sunroof panoramik ya. Jok kulit half leather, setir kulit. Wah, udah lengkap. Udah lah. Komplit. Pilihannya boleh. Kontrol ada dia ya? Ada. Ada. Ada, ada. Ada. Lengkap lah speknya deh. Siap. Ini DP-nya cukup di angka 25 aja. 25. Angsuran 4 tahunnya, sorry, 5 tahunnya 4,4. Siap. 5 tahun. Mau nego datang aja, wajib datang. Iya, nego di telepon nggak valid. Nah, ini ada dua unit. Yang ini matic, ini manual. Ini manual. Ini Veloz manual 2016. 1500. 155. 155. Bungkus. Oke, ini DP 15, angsuran 4,1. Veloz manual 1500cc. Oke. Mobil bagus banget. Pajaknya panjang. Mirip-mirip sama Avanza yang 1300 harganya. Ya. Jadi alternatif nih. Ini Mobilio e-CVT 2018 putih nih. Ini kilometernya yang ini. Ini kalau nggak salah kilometernya 60.000. Masih ya. Banyak orisinil semua. Masih orisinilan. Ya. Ini Mobilio DP 15. DP 15, angsurannya sebentar, angsurannya cuma 4.500. 4 juta setengah. 4,4 lah, 4,4 enggak apa-apa. Ini Jazz. Terakhir Jazz. RS CVT 2010. Oke. Ini Jazz RS CVT 2010 ini 125. 125 DP-nya 10 juta, angsuran 4,1 4 tahun. 4 tahun. 1,1. Jadi teman-teman ya kalau mau nyari mobil, saya ada banyak dititipin di daerah sini. Yang kosong-kosong saya isi-isiin mobilnya. Saya masih ada City, masih ada Jazz. Oke. Jadi kalau misalkan lagi teman-teman cari mobil, langsung aja search Tira Auto nyampe ke showroom. Nanti bisa saya follow up mau mobilnya mau apa. Mobil ada apa? Tersedia 70-an unit. Atau nanti mau angsuran berapa, gitu kan berapa. Ya? Oh, ya. Saya mau angsuran 3 jutaan dong, mobil keluarga. Ya. Nah, itu enak tuh. Boleh WA Ivan, WA Sandri, David, Ipul. Siap. Ya, nanti kita sediain 4 nomor telepon. 4 nomor kok? 4 nomor telepon. Siap. Itu teman-teman. Ya. Jangan nanyain PR. Nggak ada PR sini. Ya, ada PR nanti dikerjain dulu ntar malam. Iya. Kerja kelompok ya? Kerja kelompok. Biar cepat selesai. Pantengin terus tim channel, follow IG tim channel. Test drive di sini, kalau ada yang nggak enak, pulangin. Pulangin. Atau minta dibenerin. Dibenerin. Itu aja ya kok ya. Siap. Buktikan sendiri teman-teman, kalau kita ngomong terlalu banyak, ya ini aja. Buktiin aja sendirilah. Udah sore, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Bang Imam.